fix kalau gue ke Solo gue pasti bakalan makan di sini lagi. Kalian harus tonton video ini guys. Ini gue mampir ke warung makan Pak Tri. Sebenarnya kayak warung makan nasi ayam goreng biasa pada umumnya. Cuman yang beda ini seleksi lauknya lengkap banget, dari kulit, dari usus, dari daging ayam sampai ceker bebek, ada jeroannya juga. Dan yang paling spesial di sini tuh mereka punya dengkul ayam atau lutut ayam. Gue heran, emang lutut ayam bisa dimakan ya? Sekecil apa lutut ayam dan bagian mana itu? Lutut ayam ini selalu ludes dalam sekejap. Ibaratnya baru dia sedia setengah jam langsung habis pada saat itu juga. Namanya warung makan Pak Tri di daerah sekitar Solo. Tonton vlognya sampai habis dan jangan lupa subscribe channel Bungkus buat yang belum. Enjoy the video. Gawat. Hampir kehabisan lagi. Itu Blood Squad and balik lagi di channel Bungkus yang bangga makanan Indonesia. Masih di kota Solo, gua baru aja menyelamatkan satu makanan yang gua udah kehabisan kemarin. Hari ini gua balik lagi khusus untuk ayam goreng Pak Tri di Solo. Gua sampai ngambil duluan baru opening guys. Let's go. Subscribe boleh ya? Kota Solo. Jadi gue dapat rekomendasi dari subscriber, bang cobain warung makan Pak Tri di Solo karena dia punya menu kayak kulit goreng, dengkul ayam dan lain-lain. Kemarin sebenarnya gue udah kesini sekitar jam 7 ya, beliau buka jam 6:30 malam, tapi jam 7 nih dengkulnya langsung habis. Akhirnya balik ke hotel, besoknya hari ininya gue balik lagi 6:30. 6:30 guys pas baru buka. Bu, dengkulnya masih ada bu? Dengan santainya. Ya habis mas. Tapi untungnya warung Pak Tri itu cabangnya nggak jauh. Jadi Pak Tri 1 di sini, Pak Tri 2 tuh jarak 100 meter di sana. Gua langsung lari guys, selamatin namanya nih dengkul ayam. Gua nggak ngerti kenapa secepat itu habisnya dengkul ayam. Apakah memang sulit dan potongannya ini memang dikit dari ayam? Gua nggak ngerti kenapa sih si dengkul ini begitu laris manis sampai habisnya cepet banget. Kita tanya-tanya aja kenapa bisa seramai ini dan ada apa sih dengan dengkul ini? 1, 2, 3. Di sini tuh lauknya tuh berbagai macam jeroan ayam. Jadi kayak uritan nih di sini nih pelopornya katanya. Brutunya juga dijual terpisah. Ayamnya udah pasti ayam potongnya, mau ayam potong yang gede, ayam potong yang kecil juga ada. Bebek, belut, ceker bebek juga ada. Warnanya hitam-hitam. Gue baru sekali lihat namanya ceker bebek boy. Cobain kali ya? Cobain ceker bebek baru sekali. Ayam. Iya bu. Ada bu, masih bu. Gue mau nangis disini sayang sama ibu itu baik banget. Kulit juga kulit. Kita ngambil yang banyak. Udah bayar nomor 15. Pokoknya yang penting kita di sini makan yang banyak dulu ini. Kenapa gue ngambil sebanyak ini? Karena juga tampilannya menggugah selera banget. Numpuk jadi rasanya tuh pengen langsung nyedok ambil yang banyak. Perkara habis atau enggak nomor 17. Karena masih ada Yudis. Yudis kan selalu gue kasih makanan sisa. Nggak pernah boleh beli baru. Parah. Iya kan? Parah. Oke. Okay. Bu, ini bayarnya gimana, Bu? Hitung dulu apa gimana, Bu, ini? Oh, makan dulu. Tapi ini saya ngambilnya banyak ya, Bu? Perhitungan harganya berdasarkan apa nih, Bu? Porsi nanti. Oh, porsinya. Oh, gitu. Ya udah kalau gitu, kita langsung goreng aja, Bu.
akhirnya perjuangan juga kita ke warung makan Pak Tri ini hanya untuk penasaran nyobain si kulit ayam, dan yang pentingnya ini ada si dengkul ayam yang gua hampir nggak pernah denger ya di sini ada yang jual dengkul ayam. Apa sih sebenarnya dengkul ayam, karena gua baru nemuin di warung Pak Tri ini dan cepatnya habis banget. Ini gua langsung kalah pesan banyak banget. Ini ada dengkul ayam pastinya, ini ceker bebek, ini ayam goreng, ini kulitnya guys ya, ini adalah bagian yang kemarin kita makan di nasi liwet. Ini tuh tempatnya uritan, bagian ayam yang mengandung uritan. Nah ini dia nih sambungannya nih, tuh sepanjang ini guys ya, dengkulnya dis. Ini nih dengkul nih yang kita dari kecil. Kemarin kecil ini dia. Iya juga, bener juga boy. Gua bakal langsung spill harganya buat kalian. Coba sebelum kalian lihat gua makan, gua mau tebak-tebakan dulu sama kalian harganya dari gua makan segini banyak. Kira-kira berapa? 70.000. Salah. 80.000. Salah. Coba lo tebak dis. Nih kira-kira berapa dis? 10.000. Lo gila lo. Gak mungkin lah. Berapa coba? 10.000 satu porsi. Iya benar. Benar. Coba lo tebak nih totalnya berapa, ini gue banyak banget porsi keluarga. Coba lo uran tebak. 150. 150. Ini pasti salah. Nih gue spill harganya buat lo semua. Segini cuman 50.000. Gue udah pucat banget. Soalnya gue di dompet cuma ada 100.000 guys. Bukti proof gue gak bokis. Nih. Ini mungkin belum sama es teh manis, belum sama es teh tawar, sama nasi yang gue pesen. Tapi ini total lauknya doang. Gue total ngambil 5 porsi 50.000 sama paha 8.000, jadi 58.000. Langsung ya kita coba kulitnya dulu nih. Ini juga yang termasuk favoritnya dari warung makan Pak Tri, kulit ayam. Gede-gede, bismillah. Wow, asin. Tapi kalau pakai nasi sama sambalnya enak banget. Ini juga diungkapnya nyerap banget bumbunya. Bumbu kuning gitu loh guys. Ini sambal. Yuk. Yuk. 1, 2, 3. Yuk. Bismillah. Sambal enak pakai sambal dus. Kalau nggak pakai sambal kasinan. Tapi ajaibnya pas pakai sambal nggak kasinan. Pas banget. Mantap. Langsung kajian aja langsung ya. Ini ternyata namanya tembolok. Ada teksturnya sama kayak ayam pelah. Kulit bagian uritan. Nah kita belum nyoba dengkul ya guys ya. Yang kayak bebek, cebek. Sorry kalau agak goyang dikit soalnya yang gimbal gue lagi bermasalah. Oh ternyata di si dengkulnya ada yang digoreng basah kayak gini. Ada juga yang digoreng kering kayak gini nih. Sambal. Sambalnya sayang dikit tapi kayaknya boleh. Minta nambah lagi. Dengkul yang goreng basah nih, bumbu kuning kayak gini. Bismillah. Dengkul ayam. 1, 2, 3. Yuk. Lu bayangin, makan makaroni tapi ada tulang mudanya. Nah ini bumbu kuning. Enak banget. Teksturnya menyenangkan. Empuk-empuk sama krenyes-krenyes. Dengkul yang goreng kering. 1, 2, 3. Yuk. Gue lebih suka yang goreng kering. Teksturnya hampir sama, tapi lebih crispy. Karena pakai nasi ya guys ya, ke sambal. Ya guys. Yang dari tadi kita tunggu-tunggu. 1, 2, 3. Yuk, let's go. Bismillah. Kulit. Serius nih, sambalnya kurang banget ya gue. Lagi dengkul sama nasi guys. Yuk. Tembolok. Ceker bebek. Keras. Silahkan ceker ayam. Gak cocok gue sama ceker bebek. Sorry bek. Gue lebih suka ayam bek. Sekarang kita coba sih uritannya nih, apa tempat penampung uritan. Ini kayak uritan dan ini uritan ya.
nikmat banget guys makannya guys. Dengkul. Let's go. Bismillah. 1, 2, 3. Yuk, bayangkan jargon, gue pusing. Pusing gue, pusing. Udah let's go, bismillah. Udah let's go, bismillah. Yuk, kalau bismillah wajib. Juara sih sih. Dengkul sih. Dengkul, kulit pakai sambal lemak nasi. Best. Udah pasti hancur awet kak pantes rame. Yuk kita coba ayam ya, ini ayamnya nih. Wow. Gorengnya saat minta lupa minta jangan kering-kering jadi seret. Tempoloknya agak alot gue menikmati makanan dulu, kita ketemu lagi nanti. Udah jus lo makan cintai dah. Hah? Bungkus saya dong. Nasi enak bungkus saya, ini bungkus saya tuh. Ini guys yang minta di 1 menit makan bersama Yudis gak bakal ada. Gak mau gue. Gak mau dia. Gue gak mau. Bang suruh Yudis gantian review. Gak mau. Makannya gak mau itu review. Makannya gak mau. Deh, bener-bener nanti. Ibu Nun Sewu mau bayar sekaligus mau bertanya sedikit, boleh? Dengan ibu siapa, Pak Nam? Ibu Tri. Ibu Tri? Ya. Oh, Pak Tri itu suami ibu? Iya. Udah berapa lama Pak Tri? Jualannya? Iya, dari 2014. Sekarang udah berapa cabang itu? Oh, baru. Oh, dua. Ini dan 100 meter begitu, Bu ya. Ini sebenarnya konsepnya apa sih, Bu, warungnya, Bu? Konsepnya kita menjadi pelopor uritan yang dulu belum ada di kota dan Solo. Oh, jadi ibu yang jual uritan pertama kali di Solo dan Tangkuban ini di sini bu ya. Saya kan tadi memperhatikan ya bu ya. Dengkul itu juga baru di sini yang jual ya bu ya. Iya. Dengkul itu memang sebenarnya bagian ayam di atasnya ceker. Ya, dengkul itu di antara paha dengan ceker itu. Ide awal jualan dengkul itu gimana bu? Awal mula itu sudah menu terakhir-terakhir ini ya. Kita mencari inisiatif baru yang orang lain tidak bisa dan tidak orang lain tidak punya, saya bisa dan saya punya. Termasuk bagian urutan yang panjang itu, tempolo, ya, ya urutan itu sudah melengkapi dari ayam itu sendiri. Kalau misalnya urutan itu harus dari ayam yang jenis seperti apa sih? Kalau urutan itu ayamnya jenisnya ayam merah. Ini memang semua dari ayam merah apa? Hanya urutannya saja? Urutannya saja yang ayam merah. Oh, misalnya ayam sendiri ya, Jeff ya? Misalnya ayam sendiri. Selain penuntutnya yang selalu habis terus di tempat ini kulitnya juga selalu isi, selalu habis. Hadiah berapa bu tiap hari bu kalau kulitnya bu? 150. Ya. Dari kurun waktu jam berapa itu bu? Jam 4 sore sampai jam 11 malam. Yang saya suka, karena rasanya dan harganya murah. Ngomong-ngomong soal harga sekarang kita bayar. Tadi saya makan segitu banyak, 50 ribu. Belum termasuk nasi bu ya. 50 ribu dengan ayamnya 8 ribu. 5 porsi 50 ribu tambah 8 ribu, nasinya 2. 6 ribu. Tambah es teh manis yang jumbo. Ya. Es teh tawar yang jumbo. Es teh manis yang jumbo 5 ribu. Es teh tawar yang jumbo 3 ribu. Jadi saya total makan tadi berapa tuh? 70. Gak apa bu, karena kita jarang bertemu pembelinya gak apa-apa bu, gak usah bu. Tuh, gak apa-apa bu, buat teman-teman. Oh yaudah, nanti kita ini aja kalau gitu, untuk parkir aja. Terima kasih banyak ya Putri, sehat-sehat ya Bu. Bapak sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah, salam untuk Bapak ya Bu. Terima kasih, saya sudah diterima. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Alright, makasih banyak udah temenin gue makan kali ini. Spesial banget, gue akan sangat merekomendasi lu untuk nyobain warung makan Pak Tri, pelopor uritan di daerah Sukoharjo. Ternyata udah bukan Solo lagi guys, sudah beda kabupaten, beda kota. Kemarin siapa yang ngasih kita jam 7 ya? Pokoknya kesalahan milik gue lah, gue salah denger kali ya. Ternyata jam 4 udah buka atau gitu, ternyata di sore ya. Yaudah intinya itu aja. Tolong subscribe ke channel Bungkus karena gue akan upload rutin dan masih ada video-video Solo. Kalian bisa cek playlistnya di sini, seri Solo. Gue ini hari kedua, besok udah pulang, ini malam terakhir gue di Solo. Silakan dicek video-video rekomendasi makanan Solo lainnya. Subscribe channel Bungkus, gue akan upload rutin 3 kali seminggu. Jadi tiap 3 kali seminggu ada video baru guys ya. Silakan nyalain lonceng.
hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan satu follow Instagram di @bungkusnetwork. Dan kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik, boleh komen di bawah dan DM ke Instagram Yudis di @yudis_utm atau saya akunnya Yudis di @tuyul dan Mbak Yul. 1, 2, 3, please, and too sweet.